Pelebaran jalan di simpang Bandara Palembang terus dipercepat pengerjaannya. Pelebaran yang dilakukan di ruas jalan Letjen Harun Sohar sampai Kolonel Haji Burlian yang sebelumnya 3 meter diperlebar menjadi 7 meter. Diperkirakan saat Asian Games, pengerjaan akses jalan simpang flyover simpang bandara sudah dapat berfungsi. Warga yang terdampak pelebaran jalan antusias dengan pembangunan jalan ini karena dapat membantu. Kalau melihat perkembangan sekarang cukup bagus, terutama dilihat dari pemandangan cukup bagus dan perhijauan kelihatan. Kalau dulu masih banyak rokok-rokok yang masih di jalan akan kurang bagus. Harus lalu lintas. Sekarang sudah cukup bagus. Mudah-mudahan kemacetan sudah dapat terkendali. Kalau selama ini belum ada jalan layang, kalau macet pun di daerah ini. Sekarang sudah cukup bagus. Pembebasan lahan kalau di daerah ini dilakukan walaupun baru diganti 20%. Jadi rencana pemerintah itu akan diganti lengkap di bulan Oktober nanti. Oktober lalu baru dilunasi. Sekarang dibayar dulu uang muka 20%. Bayar muka 20%, kartu digusur. Palembang sudah membayarkan ganti rugi para warga yang terdampak. Total biaya ganti rugi sebesar. Kastika Robiansyah, Kompas TV, Palembang.